Kegiatan pengabdian masyarakat Competitive Grant dilaksanakan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Himas Patahanena, Program Studi Sarjana Gizi Universitas Borneo Lestari tahun 2023. Kelurahan Sungai Tiung merupakan salah satu dari 11 kelurahan di Banjarbaru yang menjadi lokasi fokus pencegahan dan penanggulangan stunting dengan prevalensi keluarga berisiko stunting sebanyak 38,1% dan kontribusi jumlah keluarga berisiko stunting sebanyak 7,60%. Responden dalam kegiatan ini adalah ibu hamil, ibu menyusui, serta ibu yang memiliki bayi dan juga balita. Kegiatan pertama adalah penyuluhan tentang ASI eksklusif. Pengertian ASI eksklusif. ASI eksklusif yaitu pemberian ASI saja sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa pemberian makanan atau minuman tambahan lainnya, termasuk air. Manfaat ASI eksklusif. Pertama, kesakitan dan kematian lebih rendah. Kedua, memiliki kecerdasan yang lebih tinggi. Ketiga, prevalensi berat badan berlebih dan obesitas cenderung lebih rendah. Dan yang terakhir, melindungi terhadap risiko diabetes tipe 2. Penyimpanan ASI perah. Pertama, cuci tangan sebelum perah ASI. Pakai botol kaca atau polipropilen. Kedua, wadah air panas dicuci dan dibilas air hangat. Ketiga, ASI perah buku cair bertahan kurang dari 24 jam di kulkas dan kurang dari 4 jam di seluruh ruangan. Adanya perubahan aroma dan warna adalah lazim. Selanjutnya, pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan di luar sel. Berarti berkembangnya ukuran fisik dan struktur tubuh dalam arti sebagian atau keseluruhan. Bisa diukur dengan menggunakan satuan panjang dan juga berat. Perkembangan adalah pertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, pengukurannya lebih sulit daripada pengukuran pertumbuhan. Kegiatan kedua adalah penyuluhan tentang MPASI. Pangan lokal ini adalah bahan pangan yang mudah, sering. 4 poin penting dalam pemberian MPASI. Pertama, tepat waktu, yaitu bayi yang berusia lebih dari 6 bulan. Kedua, MPASI yang diberikan memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Yang ketiga, aman dan higienis. Proses persiapan dan pengolahan MPASI menggunakan cara, bahan, dan alat yang higienis. Dan yang terakhir, dibicarakan secara responsif. MPASI diberikan kepada bayi secara konsisten sesuai dengan sinyal lapar dan kenyang dari bayi. Makanan aman bergizi untuk anak, yaitu telur, sayur, susu, yogurt, kacang-kacangan seperti tahu dan tempe, ikan laut dan ikan sungai, daging merah dan daging putih. Makanan jajanan untuk anak harus padat nutrisi seperti martabak telur, nugget sayur plus ayam, puding buah, dan hindari penggunaan minyak lebih dari 2 kali. Peserta tampak antusias mengikuti kegiatan dan mendengarkan materi. Selanjutnya, dilakukan pemetaan sosial menggunakan kuesioner ibu menyusui dan baduta dengan tujuan memperoleh data berkaitan dengan pengetahuan ibu mengenai ASI eksklusif dan MPASI. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya di wilayah Sungai Tiung dalam hal peningkatan pengetahuan untuk pencegahan stunting.